Pangkatan Harapan pada waktu itu ada isu-isu yang saya kurang bersetuju. Contohnya peruntukan kita sebagai development tak boleh disumbangkan ke masjid-masjid. Jadi kita di masjid ni susah lah kan. Itu tak boleh, yang di BRIM tak ada. Pengundi orang kata 3 kali ganda kan jumlahnya, so mungkin YB sendiri ada strategi tersendirilah untuk menang ini. Kita pertambahan pengundi baru dan pengundi muda tu lebih kurang 14,000 dulu. 49 14,000 lebih kurang 63,000 lah sekarang pengundi. 62,000 ke 63,000 tambahan 14,000. Dan saya percaya di mana-mana kawasan parlimen di Negeri Sembilan ni tak ada yang menang majoriti lebih daripada 5,000. Jadi 14,000 ni satu angka yang besar. Yang paling penting kita berharap anak-anak muda terutama yang mengundi kali pertama ni turun mengundi dan buat penilaian secara bijaksana. Sebab kita tahu anak-anak muda ni dah dapat macam-macam pendedahan. Maklumat di ujung jari kan, tahu mana yang betul, mana yang tidak. Baik, dulunya kita tahu YB bertanding di bawah Pakatan Harapan. Sekarang Pakatan Nasional. So YB rasa adakah sokongan pengundi di sini akan berpihak pada YB sebab YB dah bertukar Ini kan? Soalnya, walaupun saya berubah hati, itu adalah pendirian parti sendiri secara kolektif. Pada waktu itu disebabkan banyak isu. Contohnya dalam Pakatan Harapan pada waktu itu ada isu-isu yang saya kurang bersetuju. Contohnya peruntukan kita sebagai development tak boleh disumbangkan ke masjid-masjid. Jadi kita di masjid ni susah lah kan. Itu tak boleh, yang di BRIM tak ada. Jadi saya beri bantuan tak kira latar belakang. Sama ada orang tu UMNO ke, Pakatan Harapan ke, MPKK ke, JKKP ke, Wakil Rakyat UMNO ke, kita bagi. Wakil Rakyat UMNO pun saya bagi. Saya bagi 50,000 seorang. Saya boleh tanya dia. Semua saya bagi. Sebab kita nak bantu. Yang paling penting kita nak bantu rakyat. Kita tak kira latar belakang politik. Jadi apa isu dia sekarang? Sekarang jangan sebut saya pindah parti mana. Soalnya saya membantu sebagai ahli parlimen. Apa yang parti YB tawarkan untuk anak muda khususnya di kawasan ini? Ya, kita tahu masalah kerajaan. Kita perlukan kerajaan yang telus, ada integriti dan prihatin. Itu paling penting. Selama kerajaan Pakatan Nasional memerintah, kita telah menunjukkan betapa prihatin kita membantu rakyat yang sedang keseluruhan pakej prihatin itu lebih kurang 500 bilion diberikan kepada rakyat. Yang itu kita bukan pinjam. Itu kita menjana semua duit-duit daripada apa ni, syarikat-syarikat yang apa ni kan, kita gunakan, salurkan untuk bantu rakyat. Ini menunjukkan keprihatinan. Yang kedua, kita mahukan pimpinan kerajaan itu mestilah ada integriti. Supaya kita tak mahu kebocoran. Terlalu banyak kebocoran menyebabkan jentera kerajaan itu menjadi cacat dan banyak kekurangan. Jadi besok beban itu akan dipindahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai anak muda yang menangguh. Tuan-tuan dan puan-puan besok, tuan-tuan besok akan jadi pemimpin, akan mengambil alih tanggungjawab untuk memimpin. Adakah pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan merasakan tak perlu untuk memutuskan nasib dan masa depan secara politik? Jadi macam mana kita nak tak bina negara kalau kita tidak melihat politik itu sebagai satu cara untuk kita membentuk dan menentukan masa depan? Soalan terakhir saya lah, apa nasihat YB untuk anak-anak muda yang ingin menceburi diri dalam politik, to get involved dengan politik? Mungkin ada galakan ataupun tak galakkan diorang untuk... Saya galakkan bersamalah, sebab kita tak boleh prejudge kan satu perkara tu. Kalau kita tak kenal, maka kita tak tahu apa sebenarnya. Kita kena datanglah dengan tanya sendiri pada ahli parlimen apa benda yang dah dibuat, apa benda yang nak dibuat. Kita kena cakap secara politik sekarang dah berubah, ada kematangan. Dan you boleh cakap terus dengan ahli parlimen, tak kira siapa siapa pun anda kan. Sebagai orang muda, kena berani bercakap dan terus terang. Tapi kita ada cara lah, jaga tertib, datang, jumpa dan kita bincang. Saya pun ada orang muda, saya orang muda, 23, 24. Saya beri kepercayaan sebagai seorang pegawai agama dan pegawai di pejabat parlimen. Ini menunjukkan saya tak ada tempat lain pun orang muda jadi pegawai. Pegawai jaga agama, jaga kebajikan. Orang muda ya, Ustaz Perun, 24 tahun. Lebih kurang sebaya kan? Itu menunjukkan saya percaya kepada orang muda. Apa salah saya meletakkan kepercayaan kepada orang muda? Orang muda tak boleh letak kepercayaan kepada saya. Saya pun bukan tu sangat.